PT Hino Motor Sales Indonesia, HMSI, dan PT Cahya Surya Bali Indah selaku dealer Hino di Bali bekerjasama menggelar Hino Dutro Safety Driving Competition di area parkir Lotte Mart Denpasar. Kompetisi ini mendapat sambutan yang positif dari para pengusaha dan pengemudi armada truk di Bali. Untuk mendukung program pemerintah dalam program keselamatan berkendara dan meminimalkan kecelakaan di jalan, Hino melanjutkan program Hino Dutro Safety Driving Competition di tahun 2018, di mana Bali menjadi provinsi ke-11 dan pembuka Hino Dutro Safety Driving Competition 2018, yang sebelumnya di tahun 2017 telah dilaksanakan di 10 kota di Indonesia. Mengusung tema handal pengemudinya, aman dan maksimal bisnisnya, Direktur Penjualan dan Promosi HMSI Santiko Wardoyo menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan sekaligus diperlombakan dalam hal keselamatan, keamanan, dan ketertiban berkendara kepada para pengemudi truk yang ada di Bali. Acara yang terbagi menjadi dua bagian tes ini digelar pada hari pertama bertempat di showroom Hino Cahya Surya Bali Indah CSBI Jalan Cokro Aminoto nomor 470 Denpasar. Pengemudi dites tertulis mengenai keselamatan berkendara seperti daily inspection, proper driving, economical driving, safety driving, dan tanda rambu-rambu lalu lintas, di mana 10 pengemudi terbaik dengan nilai tertinggi dari hasil tes ini melanjutkan ke hari kedua yang digelar di area parking Lotte Mart Denpasar untuk inspection test dan skill test berupa zigzag forward dan backward serta reverse parking. Memberikan edukasi ke para driver, ya, bagaimana melakukan perawatan truk yang baik, ya, bagaimana mengoptimalkan penggunaan truk dengan sebaik-baiknya, dan juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana menjaga keselamatan di. Sementara General Manager PT CSBI Hino Bali Gede Subawa mengatakan, safety driving ini diharapkan mendapatkan driver yang terbaik di Bali. Selanjutnya, PT Hino Motor Sale Indonesia turut juga memperkenalkan Hino New Dutro kepada customer setia Hino di Bali melalui Hino Customer Gathering sekaligus pengumuman pemenang Hino Dutro Safety Driving. Hino New Dutro generasi terbaru ini hadir dengan mengusung tagline makin panjang umurnya. New Dutro 130 HDL ini memiliki dimensi rangka lebih panjang dan kubikasi dari 15,05 meter kubik menjadi 18,9 meter kubik. Memperkenalkan produk baru kita dari Hino yang seri terbarunya. Jadi kita sekarang ini mulai akhir tahun kemarin kita sudah diluncurkan Hino yang terbaru dan untuk di Bali sendiri secara resmi kita akan luncurkan. Direktur Utama PT CSBI Cahaya Wirawan Hadi mengungkapkan, dengan adanya produk baru dari Hino, pihaknya akan secara serius memasarkan di Bali. Terlebih dengan digelarnya Hino Dutro Safety Driving Competition di Bali, penjualan truk Hino di Bali meningkat dari sebelumnya. Driver itu akan dia lebih mengetahui ya ada produk dari Hino yang produk baru. Ya kita harapkan juga nanti dia akan bisa memberitahu kepada teman-teman sehingga dengan demikian Hino Dutro yang terbaru ini akan bisa lebih jumlahnya lebih banyak penjualannya nanti di seluruh. Acara yang dihadiri oleh Presiden Direktur HMSI Hiro Kayonoki Kepolisian Dinas Perhubungan Provinsi Bali ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan berlalu lintas agar dapat menekan tingkat kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh faktor human error. Indrawan Bali.